videonya mau mulai nih. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya agar teman-teman tahu video-video apa saja yang sudah aku upload di channel aku. Dan jangan lupa klik lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari aku. Selamat nonton. Salam dari Aroti. Siapa? Mau ngecil siapa? Your top tower is under attack. Mau lari kemana, bang? One, two, three, and hello guys. Aduh, gak lama ya kita gak apa namanya kemarin. Di video kemarin tuh aku main biasa, terus kalau ada file baru bisa biasa dan lain-lain gitu. Oke, jadi kali ini kita langsung aja lah rank 2 karena ada misinya ya, misi. Jadi ada misinya ya teman-teman. Misinya adalah dapat 10 dadu ya. 10 dadu enggak usah. 10 dadu itu dapat bisa 1 kali turn kau, Pak. Jadi deck aku ini seperti kemarin kalau ganti atau dia kemarin kalau bisa dapat ya. Di decknya adalah Six Samurai. Kenapa aku bilang counter? Karena jadi deck ini ada fieldnya. Yang biasanya kan kalau orang-orang itu nggak ada field. Kalau aku ini ada fieldnya, jadi buat counter, sebenarnya buat counter dia sih. Oke, jadi sambil kita ngobrol ya. Ini untuk ini kan aku rekamnya tanggal 19. Jadi yang bentar lagi mau ada new world. Aja doain aja semoga bagus, karena ya jujur aja ya buat aku loh ya, ini aku udah lama ya pemainnya ini udah kebanyakan udah bukan rahasia ya, tapi apa udah mau next level, jadi aku malas banget. Oke, makasih banget dibalikin coy, baik banget, harusnya jangan dibalikin atuh. Oke, okay. Gitu. Terus untuk event baru ini aku nggak tahu apa, world baru ini kan nggak salah terusin dari Yugi ya kalau maksudnya ya, jadi yang pertama. Buat temen-temen ya, ini mungkin wah decknya OP dan lain-lain, waktu Kurhairman kan kayak gini ya. Jadi aku mengikuti era-era Kurhair lah. Oke, jadi kita bisa summon si monster ya, biasa kita summon si bapaknya lagi. Kesukaan gua adalah tadi di graveyardnya ada satu si Kizaru ya. Ini kita spesial summon lagi teman-teman. Aku sebenarnya dari deck ini mengandalkan Kizaru teman-teman daripada ada semua itu ya, karena ini kan belum ada Kid B of the Sea kan belum ada, jadi aku ngandalin si Kizaru buat nge-add si beberapa samurai. Ini kan nggak tahu buat bisa di santon gampang ya. Ya seperti itulah. Sambil kita ngobrol ya tentang ini ya, tentang Yugi ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin dari Yugi dari awal sampai akhir ya, teman-teman bahkan ini aku sendiri kan pernah nonton ya beberapa kali kan nonton gameplaynya yang baru ya, yang gameplaynya yang baru tuh yang pakai link, terus yang pendukungnya udah dimasukin di spell trap. Kalau sebelumnya tuh spell trapnya pendulum itu dipisah, jadi ada 7 spell trap biasanya. Nah sekarang kan disatuin di bawah. Tapi kalau misalkan special summon pendulum, dia masuknya ke extra monster zone. Jadi ada tambahan extra monster zone. Dan itu mainnya main link, jadi muncul linknya itulah yang bakal di ini. Jadi kita bisa special summon monster apapun, special summon monster apapun yang dari extra attack ya, terutama yang dari extra attack ke yang
ke mos ke ekstra mos apa mau ekstra zone dulu baru ke yang ditunjuk oleh link monster kita gitu. Aku udah nonton dan emang kebanyakan mungkin karena aku nontonnya di tempat-tempat yang pro ya mungkin ya karena emang mereka bener-bener sekali jalan teman-teman kayak tokonya udah muncul aja sini situ udah muncul aja jadi kayak apa ya kurang kangen zaman dulu sih yang slow face lah ya tapi yang apa-apa sih ya aku tahu cuman seneng aja sih ya. Ini teman-teman dia itu Dekristron. Tapi aku lupa Dekristron ini efeknya apa. Tapi ya doain aja ya. Ini karena deck aku kartunya jelek-jelek jadi ya aku cuma bisa pakai ini dulu. Ya, kenapa aku bilang deck Six Samurai Encounter karena Temple of the Six inilah. Di Temple of the Six ini sebenarnya poin atau pilarnya deckku ini adalah untuk si Temple of the Sick dan emang aku senang banget entah kenapa setiap kali pakai deck ini sering banget yang namanya comeback datang balik enggak serangan baliknya comeback turning point kalau aku biasanya sering pakainya turning point dibandingkan comeback ya tapi emang jujur deck ini emang aku desain buat comeback atau turning point seperti itulah. Sambil kita ngobrol ya tadi ya sambil lanjutin link monster ya aku udah lama nggak ngikutin yang satu yang kedua jujur aja udah males jadi kenapa males karena ya biarin mati aja nggak apa-apa. Apa aku bilang agak sedikit jarang banget ngikutin lagi karena ya bukan masalah apa ya bukan yang nggak ada ya tapi kayak biasa aja sih cuman ya udah turn dia kok masih apa dia kan bakalan nyerang ini. Nggak tahu sih aku Kristen nggak terlalu hafal semua efek-efeknya jadi teman-teman ya seperti itulah namanya juga ya mau munculin lagi sih. Tenang aja, slow pace. Tenang aja, teman-teman. Dia nggak punya monster lagi, jadi tapi tetap aku kalau misalkan special summon itu selalu aja special summonnya adalah Kizaru pasti. Nggak akan pernah berubah. Kizaru itu emang kayak apa namanya main ininya ya inti kartuku tuh pasti Kizaru karena emang Kizaru tuh yang buat nge-add satu-satunya monster yang nge-add ya. Nah tenang aja dia biar ngajarin dulu. Oke. Tenang aja teman-teman. Nah, ini kalau aku pakai deck ini mah tenang banget ya tenang aja nggak usah terlalu terburu-buru karena apa ya kita punya double edge sword technique. Mantap pedang mata dua buat bisa sama menarik kita dapat si ini lagi. Nah karena musuhnya ini kita lebih baik pakai monster yang lumayan sedikit tricky aja. Terus yang selanjutnya kita spesial sama sini tujuannya buat apa buat nambahin counternya. Karena emang tujuan aku itu adalah nambahin counter. Oke,
Nah ini teman-teman kan dia tenang aja sih teman-teman, tenang aja. Gak usah takut. Dia bodoh banget, maksudnya ya dia malah pakai efeknya pas. Nah ini kan dia punya efek ya teman-teman. Jadi aku biarin aja. Biar dia special summon. Nah, kalau misalkan dia special summon si tunernya kembali, kita hancurin dulu. Dia ada tuner nggak sih? Kalau dia efek. Dia pasti efek, teman-teman. Jadi ya, masalah dia mau special summon lagi sih. Restorannya ada 3, cok. Tapi kan dia bukan fail ini, teman-teman, tenang aja. Oh, sip, sip, sip. Tenang aja. Slow, slow. Tenang aja, tenang. Dia nggak bakal bisa membunuh ini sebelum dia harus membunuh dua ini dulu. Tapi dia juga nggak bisa bunuh dulu. Tenang aja. Kristalnya jangan dibalikin. Kristalnya jangan dibalikin dulu. Biarin dulu. Kita lihat dia next turn-nya kayak gimana. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang udah jago pasti udah ngerti sih bagaimana cara pakai deck burukan ini. Nah, jadi ya. Biar dia nyerang dulu. Nah, gini baru yang aku sebut dengan kemenangan hakiki. Wah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Yoi. Nah, teman-teman kalau bisa jangan remove si yang baru ya. Apa namanya, Secret Six Samurai itu jangan di-remove, teman-teman. Kenapa tujuannya untuk, karena dia adalah satu-satu monster yang punya efek untuk mencegah destroy monster by cut effect di arena. Ya. Yeah. Apalagi kalau yang udah apa namanya? Udah tuh udah tahu sih ya. Oke. Okay. Jadi gampang. Oke, okay, kayak gitu. Emang suka kayak gitu sih Rido ta. Oke. Okay. Sering pakai nice. Oke, okay, sekarang lanjut lagi yang battle ketiga, nanti yang pick ketiga. Okay. Biasanya menang sih kalau battle ketiga. Cuman kalau 4 biasanya 4 5 itu baru. Oke, naik level. Ini dari kemarin tuh menang terus ya teman-teman. Dari sejak Kachi ya, Kachi itu sampai dari level 6. Terus dalam waktu 7 hari ya, itu bisa langsung level 12. Dari level 6 atau 5 gitu kan ya. Terus sampai level 12. Ya, cepet banget ya. Karena emang aku sering mainnya cuma 4 kali, apa? 4-5 kali sih, jadi ya hitungannya cepet. Oke, okay, jadi lanjut ya kan tentang apa namanya Yugi ya. Kalau teman-teman suka ngikutin ya silakan ya. Tapi aku jujur ya sejak Link itu jujur banget emang agak sedikit kayak. Sebenarnya sejak pendulum sih kayak ngerasa ya udah secara gameplay udah kayak rusak. Rusak itu maksudnya rusak ini bukan berarti yang aneh-aneh ya negatif bukan. Maksudnya positif karena yang dulunya itu special summon paling 2-3 monster ya karena exit. Sekarang bisa summon 5 monster sekaligus dari tangan. Tapi akibatnya banyak banget monster yang bermunculan itu lebih ke tujuannya adalah special summon si lebih ke tujuannya itu adalah ke kartunya apa namanya apa buat hand trap sama ini ya. Ya senang kok ya juga waktu wah ini deg-degan juga terus tahu-tahunya bisa dia punya misalnya satu kartu di tangan dan itu hand trap kan jadi keren banget sih dan seneng ya makanya tapi aku udah gak ngikutin karena satu destroy ini
Tokyo, aku suka banget. Kalau dia sih, aku tetap Destroy Gitaru lah. Kalau Destroy yang defend, tau-taunya Destroy yang defend. Paling Destroy Orkan ya. Iya sih, harusnya kita lebih. Karena aku juga kalau kalau deck kayak gini bingung juga, kecuali kalau aku ada monster yang di atas 1900 ya aku Destroy Field-nya lah. Udah pasti. Oh, ini mau aku hancurin tentaran aja. Oke. Terus lanjut ya. Terus tentang ini bukannya apa namanya? Bukannya ngecek atau gimana. Oh, malah dia punya coy. Ya udah sih. Dia defense. Kalau aku sih jangan. Ini harusnya jangan pakai kartu yang gede-gede kayak gini. Karena emang ini kan deck. Apa namanya? All of attack. Kalau zaman dulu, zaman dulu tuh ada yang di apa yang X ya. Di X tuh ada satu karakter yang kartunya tuh yang 2300 ke atas ya, Indomitable Factor Lele, terus si Goblin Attack Force, Goblin Sacred Force, ya Rescue Force, Giant Orc yang 2300 ke atas lah. Itu damage apa namanya attack basic ya, terus dari situ dia pakai yang full attack order itulah ya. Makanya kalau menurut aku sih ya, bodohan sih ya, boleh ya, tapi ya nggak tahu sih teman ya, itu kan selera teman-teman ya, selera setiap masing-masing outlet mau outlet setiap orang ya, jadi ya menurut aku sih nggak marah, justru malah seneng sih. Nah ini masalahnya gini teman-teman, ini kan kartunya itu kan agak sedikit kita mau mati ntar habis ini kan. Cuman masalahnya aku gak ada kartunya buat lagi ya. Ada ini kakakku juga sekarang sering ikutin cuman gak ini dia bokeh terus. Soalnya dia lebih apa fokus ke ini sih teman-teman, jadi dia fokusnya bukan ke fokus buat jadi seorang pro player, cuman dia fokus buat koleksi, tapi dia nggak punya kemampuan buat pakai. Harusnya kalau aku juga mau jadi kolektor ya, kolektor juga harusnya punya kemampuan dulu. Ya itu, bukan aja. Sepesadar. Ya, dan lanjut lagi ya sambil kita ngobrolin nih, banyak banget yang ngobrolin. Kangen juga sih. Di sana nih di kampus lah. Itu ada dangdutan ya, dan itu udah beberapa minggu belakangan sih, kata orang tua aku. Dia nambah attack, terus apa lagi? Terus, yang di atas. Apalagi satu lagi dong. Dia mau destroy. Oh, magical something ini bagus sih, cuman magical something ya. Oh, gitu dong. Ada perlawanan, cok. Iya ban bener kan, udah dibilangin gak ada perlawanan, coy. Udahlah, udah kalah. Udah kalah, pasti kalah. Udah dibilangin kalah, pasti dong. Bos-bosnya. Cuman Kizaru ini jahat banget ya, Kizaru itu Earth. Karena tujuannya memang biar kita gak bisa nge-add Earth ya. Emang jahat banget semua. Sama si ini si Konami. Jahat banget dia bikin sambil kita ngobrolin juga ya. Ya.
ya udahlah. Seperti itu. Mungkin yang aku tunggu-tunggu dari game ini ya, game Yu-Gi-Oh! Duelist ini adalah, Dueling ini adalah update barunya sih. Ya, setelah teman-teman tahu nggak, barusan ya, ini aku kan barusan ngerekam game yang namanya apa namanya, Pac-Man, Sis Pac-Man ya, di PS1 ya. Tau-taunya error temen, error. Jadi udah mau kelar ya satu level kan ya, terus tau-taunya error ya. Ya harus ngelangin lagi, terus males sih ya. Tapi ntar ya, kalau ada waktu sih bakal ulang. Mungkin aku mau pesen makan dulu. Oke, udah ya teman-teman. Aduh. Makasih yang udah dengerin celotehku. Dan ini aku sekalian, gak tahu ya ini bakalan diupload kapan. Cuman karena emang nungguin urutannya ini bakalan, insya Allah ya, aku bakalan ngedaluin yang di apa namanya di sini di apa namanya yang di intinya dulu, nanti baru aku dan ngerusin yang ini yang Dota. Jujur buat Dota ya teman-teman ya, kalau teman-teman aku udah apa namanya sekarang udah jarang ya, karena satu masalah waktu juga ya, sekali game aja kira-kira lo ya, sekali game itu kira-kira sekitar sejam lebih ya, apa ya teman-teman, males aja sih teman-teman, sejam kalau 40 menit oke sih. Tuh yang pertama ya ada malesnya sih, tapi kalau misalkan kalau waktu dulu ya, waktu senggang dulu pengen banget, cuman ya sekarang sekali game aja 40 menit lah banget dia ya. Ada rasa kayak ada rasa kurang nyaman aja sih. Cuman kalau misalkan teman-teman punya waktu banyak, cobain lah. Karena buat aku ya recommended banget buat Dota 2, karena emang udah terusin dari Dota 1. Game MOBA yang aku rekomendasikan karena emang salah satunya adalah banyak hero-nya tuh sering banget sering banget buat apa ya, aku sering banget barusan aku ada apa namanya ada notifikasi nonton foto temen kan ya, kan ngeselin banget. Jadi gitu apa namanya tadi Dota 2 bukannya aku malas ya, tapi ya aku udah nggak, aku kan udah kerja juga temen-temen. Di pagi kerja, malam buat render, sama nanti ngedesain buat apa namanya setting buat temen waktunya. Dan itu nggak mudah loh teman-teman ya. Nanti teman-teman yang udah punya pekerjaan tetap tuh bakal ngerasain juga. Aku juga udah ngerasain juga teman-teman. Dan apa ya, momen aku loh ya sedikit. Ini sedikit apa namanya, sedikit buat teman-teman aja sih ya. Rasain juga gimana rasanya buat 600 rasain juga teman-teman untuk menjadi seorang yang bisa nggak bisa disenangkan ya. Kita pakai aja dulu pelanggurannya dulu, dia nggak ngefek apa namanya, slow aja sih kalau itu baru nggak selesai. Oke, itu baru selesai kan ya, soalnya itu dia cuma ngejil doang sih, tapi berat coy, 500 berarti 700 sangat. Alam enggak. Aduh, ya udah sih terpaksa. Wait a minute. Oh, I see. Mau apa aja masternya, Bang? Nama kita Lo. Bisa
cara buatnya siapa tebak, teman-teman? Tebak. Ya pastinya dong, ini. Nih. Mas yang kedua. Nih. Aku harus ngalahin dia di satu turn ini ya. Oh iya, harusnya aku nggak pakai dulu ya efeknya dulu ya. Aku pamit dari sini lah ya. Cuman yang penting aku bisa membunuh. We'll be right back.
Oh iya, udah selesai. Bagaimana videonya? Cukup menarik bukan? Jika teman-teman suka, jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga terhibur dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Arotis.